vlog seputar kehidupan di China. Halo semua, kembali lagi di Yes Vlog. Di video kali ini, kita akan melihat es krim unik yang bentuknya mengikuti ikon tempat ketika kita berwisata ke Tiongkok, khususnya di Wuhan. Jadi, es krim unik seperti ini sebenarnya bisa kalian temukan di beberapa tempat ketika kalian mengunjungi Tiongkok. Tapi khusus di video kali ini, kita akan melihat di mana sih bisa mendapatkan es krim unik ini ketika kalian mengunjungi Wuhan. Nah, yang pertama itu ada Wuhan Zilan Bongguan atau Wuhan Natural History Museum. Museum ini sendiri buka setiap hari kecuali hari Senin, yang mana libur hari Senin ini menjadi hari libur kebanyakan museum yang ada di Tiongkok. Dan museum ini sendiri buka pada pukul 9 sampai pukul 5 sore. Dan setiap harinya jumlah pengunjung itu dibatasi hanya sampai 10.000 orang. Jadi untuk meminimalisir kehabisan tiket, kalian bisa memesannya secara online melalui aplikasi WeChat. Harga tiket masuk ke museum ini sebenarnya gratis, tapi untuk masuk ke sini, kalian terlebih dahulu harus masuk ke Wuhan Yuanpo Yuan yang harga tiketnya itu 60 yuan atau sekitar 130.000. Tapi dengan uang 60 yuan itu, kalian bisa masuk ke 3 museum. Nah, kembali lagi ke bahasan es krim. Jadi pada 1 Juni 2021, di museum ini dijual es krim dengan bentuk fosil Mamenchusaurus, seperti pada gambar ini. Yang dijual dengan dua varian rasa, yaitu vanila dan juga coklat, seharga 15 yuan, atau sekitar 35.000 rupiah. Sangat unik, bukan? Nah, tempat kedua untuk membeli es krim unik lainnya, yaitu ada di Huanghelo atau Yellow Crane Tower. Jadi, Huanghelo ini sendiri memiliki histori yang sangat panjang, yang kemudian pada Juni 1985, tempat ini direkonstruksi kembali dan pada bulan Novembernya dibuka untuk umum. Dan sampai dengan saat ini, Huanghelo menjadi ikon tempat wisata yang ada di kota Wuhan. Harga tiket masuknya sendiri itu pada pagi siang hari seharga 65 yuan atau sekitar 150.000 rupiah. Dan pada sore malam harinya sedikit lebih mahal, yaitu 70 yuan atau sekitar 160.000 rupiah. Nah, kembali lagi ke topik bahasan es krim. Jadi pada 4 April 2021, dijual es krim dengan bentuk ikon bangunan yang ada di Yellow Crane Tower seharga 15 yuan, seperti ini, yang ada dua varian rasa yaitu vanila dan juga coklat. Selain itu ada juga bentuk bunga seperti ini yang dijual dengan harga 8 yuan atau sekitar 18.000 rupiah. Dan pada 19 Mei 2021 itu diperingati sebagai Hari Pariwisata China, yang pada saat itu diberikan es krim ini secara gratis kepada para pengunjung sebanyak 300 buah. Nah, update terbaru dari es krim ini itu bisa delivery order dengan minimal pembelian yaitu 20 pieces. Nah, itu dia beberapa tempat yang bisa kalian kunjungi jika ingin membeli es krim unik tersebut. Sekian video kali ini, mohon maaf jika ada salah kata, semoga bermanfaat, jangan lupa komen, like, dan subscribe-nya. Sampai ketemu di video selanjutnya.